Okay, guys, welcome back di pertemuan kita kali ini lagi di hari Minggu Sabtu pagi yang indah ini ya adik-adik. Jadi inilah game Infectonator 3 Apocalypse ya adik-adik, kurang lebih seperti itu ya adik-adik ya. Jadi ini itu menurut saya game-game berbau-bau menginfeksi ya guys ya, menginfeksi ya coy ya. Oke, langsung aja kita start infeksi. Oke, ada load game juga ya guys ya, empty slot. Nama saya tidak tahu. Continue. Oke guys, jadi ini baru level 1. Tutorial dulu on lah. Oke, langsung aja continue guys. Tutorial. Tap di mana saja untuk menyebarkan virus. Oke guys, ternyata ini berada di laboratorium menurut saya guys ya. Oke, tap di mana saja katanya guys. Oh. Jadi zombie guys. Oke, disuruh pakai granat. Gila. Jadi di sini kita itu memakai zombie guys, bukan jagoannya ya adik-adik ya. Sekarang kamu sudah mengetahui bagaimana cara mainnya. Oke guys. Oke, seperti itu ya adik-adik ya. Welcome to the world guys. Inilah peta dunia kita guys. Dan saya bakal menginfeksi seluruh wilayah di dunia ini coy. Kok ini infeksinya mulai dari Amerika ya? Yuk guys, Afrika guys. Oke, kita dapat pre-toxic zombie, toxic ya guys ya. Zombie juga bisa toxic coy. Gaskeun memang. Kill 5 humans. Oke guys, kita harus nge-kill 5 biji tuh. Lihat guys, para manusia-manusia ini. Oke, ada yang selfie-selfie, ada yang pakai ipong. Ada yang pakai poco. Langsung infeksi aja guys. The swing. Oke guys, 3 zombie ternyata lumayan juga ya. Oke, nambah lagi zombie. Kalau nggak perlu lah, cukup. Cukup nggak sih? Tapi zombie saya yang tadi pada mati ya guys ya. Oh, duit. Oke, langsung ada berita. Waduh, pembawa beritanya, lihat guys. Gede banget guys. Maksudnya matanya ya adik-adik ya, matanya guys, bola matanya coy. Lihat guys, waduh gede banget coy. Walaupun grafik burik, tapi ini sangatlah terlihat dengan sangat jelas guys. Ini bundaran-bundaran kayak gini guys, bundaran HI coy. Oke, langsung guys, continue. Welcome to the laboratory. Oke, selamat datang di laboratorium. Ini dimana kamu bisa mengupgrade zombie dan untuk membuat mereka sangat kuat, guys. Kita akan memberi kamu sebuah uang untuk memulainya. Oke, okay? Let's upgrade. Will root slower. Oke.
Oke, ini mungkin jalannya agak cepetan ya guys ya, speednya, speed larinya coy ya. Oke guys, kita bakal mendominasi dunia. You got a zombie, let's grab something with that, oke? Okay. Katanya kita bisa membuat spesies baru dari zombie, coy. Iya guys, ada pak zombie juga, ada varian-variannya adik-adik. Kita bisa nge-crafting zombie dan meng-equipnya ya coy ya. Oke, ini zombie common. Common ini zombie basic ya adik-adik ya. Oke guys. Oke, ini varian-varian zombinya guys. Seru ya gamenya ya, seru ya. Kayak mungkin tabung-tabung kayak gini, ini zombie-zombie dewa guys. Menurut gua ini zombie-zombie dewa guys. Ini support. Oke. Itu cuma granat guys. Item support. Gua baru tahu zombie juga bisa lemparin granat, guys. Gua mau nge-impact di mana lagi nih, guys? Nggak bisa ini, guys. Masih belum bisa ganti tempat guys, pindah tempat. Oke, ini tempatnya di dalam ruangan kayak gitu ya guys ya. Gua bakal nge-impact si ini guys, si apa ya, nah ini guys, trot. Oke, mampus tuh ya, nurse dimakan guys. Oh, ini pintu bisa dibuka. Oke, kita impact dulu yang ada di dalam guys, nanti baru keluar coy. Oke, lumayan. Koin nggak auto loot ya guys ya. Koin harus diambil-ambilin kayak gini guys. Itu orang Arab di dalam GG bro. Nggak terkena coy. Oke, ada pembawa berita yang cantik lagi, guys. Gua salpok, coy. Oke, ini breaking news-nya. Memakan seorang pemakan di Amerika. Oke. Oh, ternyata kalian juga bisa membuat panik ya coy ya. Ward juga ada kepanikannya tadi guys. Oke guys, langsung impact aja guys. Oke tuh, ada yang kebuka guys. Seiring berjalannya waktu, map-map juga bakal kebuka adik-adik. Oke, DNA ini, DNA. Aduh, gua baru tahu guys, zombie ada DNA-nya coy. DNA plus RNA. Zombie badut terbuka adik-adik. Terbuka zombie blobber. Oke guys. Terbuka zombie badut adik-adik. Kita coba zombie ini ya. Equip. Kita juga coba zombie badut. Yuk guys, yuk kita impact lagi guys. Kita impact di sekitaran ini dulu guys, jangan yang kemana-kemana dulu guys. Oke, kita disuruh ngekill 15 human. Jadi kalian melakukan toksin kayak gini guys, carilah orang berkumpul. Nah di situ guys,
supaya dapatnya banyak guys, itu dapat 3 coy. Oke, zombie blobber kita buka. Oh ternyata zombie yang gendut itu jalannya ini guys, jalannya bisa dibilang lambat ya adik-adik ya. Oke, lupa-lupa duit harus diambilin. Itu orang enjoy banget coy yang jauh. Kita coba zombie badut. Ini apa ini makanan? Oke guys. Ini zombinya buta map adik-adik. Zombinya buta map coy. Ini zombie badut ngeluarin apa sih? Makanan ya, hamburger ya. Oh ternyata ada waktu zombie matinya guys. Zombie mati dengan sendirinya ternyata adik-adik. Oke, polisi kewalahan guys. Tuh world level paniknya nambah guys. Oke. Ini ngekrap zombie kayak gini lagi gimana ya? Oh ternyata harus pakai zombie basic adik-adik. Ngekrap zombie ini harus pakai zombie basic coy. Coba ini ya si brute guys. Oke bisa adik-adik. Ini yang nggak ada nggak perlu dipakai lah. Ini si brute kita pakai guys. Langsung bae adik-adik kita gaskin lagi coy. Watch out. Oke ternyata manusia sudah memulai lab. Oke, kita harus menyerang lab ini, guys, supaya research mereka tentang virus ini terganggu ya, guys ya. Oke, langsung gaskeun mamang. Ini nyerangnya gimana, guys? Tunggu dulu cuy. Ini lab gimana ini lab? Lab ternyata nggak bisa diserang guys. Oke kita serang di wilayah itu terus coy. Oke kill 15 human. Ternyata toksin ini menurut gua itunya cuma 4 guys. 4 cuy. Oke kita pakai zombie yang ini guys, yang badannya gede coy. Waduh. Wah terlalu GG bro zombie yang gede guys. Terlalu brutal coy. Ya mati coy, nggak lama. Waktu hidupnya itu nggak lama adik-adik. Oke guys, ternyata di sini gue baru tahu jangan boros zombie ya adik-adik ya. Jangan boros zombie coy. Oke, kita disuruh nyerang 5 orang ya, 15 orang ya. Oke, sukses guys.
panik level nambah 3, nambah 5 coy. Polisi harus standby katanya guys. Polisi sedang dalam standby guys. Dan polisi juga kewalahan menangani virus-virus zombie kayak gini guys. Kill 3 human using granade, oke. Kita disuruh nge-craft 2 zombie bro. Kita harus disuruh nge-craft 2 zombie guys. Malah kembali lagi guys. Oke, ke lab. Ini nge-craft zombie biasa nggak bisa ya? Craft 2 zombie. Spread, damage rest, leap span itu ini zombie badut 10 detik. Zombie ini 15 detik. Ih, zombie gembul coy. Kita pakai zombie gembul adik-adik. Ini 15 detik. Ini 10 detik. Ini 15 detik. Ini 13 detik adik-adik. Ternyata leap span-nya itu bisa ditambah guys, bisa di-upgrade coy. Oke, kita tambah speed coy. Coba kita main lagi adik-adik ya. Soalnya zombie kita agak sedikit lemah sahwat coy. Nggak diapa-apain, meninggoy sendiri guys. 40 human adik-adik. Srot, di tengah, keluarin zombie gembul. Keluarin zombie biasa. Keluarin zombie biasa lagi. Waduh, panen adik-adik. Panen uang cuy. Ih, ada uang emas tuh. Dapat uang emas adik-adik. Oh, zombie gembul matinya meledak adik-adik. Meledak perutnya cuy. Aduh, ada polisinya guys. Ada polisinya guys, zombie kita pada mati adik-adik. Wah, pilih adik-adik nggak nyampe 40 coy. Oke, ternyata mereka sudah mengambil sampel kita, guys. Tadi zombie gua habis ya, guys ya. Oh, zombie ternyata nambah sendiri, guys. Lihat, plus 2, plus 1. Oh, ngerti, guys. Ngerti adik-adik ya. Lihat, plus 1. Oke, ngerti adik-adik, ngerti, mulai ngerti gameplaynya. Coba kita serang area baru ya, area baru guys. Kita menyerang di area Kinshasa. Oke, ini kill 5 human, masih easy gaming ya adik-adik ya. Ini kayaknya di pemandian guys. Kita itu harus nge-kill polisinya dulu guys. Itu ngeselin banget guys polisinya guys. Ih, tembakannya sakit banget lagi guys polisi guys. Oh, ternyata ada hazmat itu guys. Polisi yang membawa itu apa sih, tameng. Tapi kita berhasil mengekill 5 human ya adik-adik ya. Ini nggak pilot coy, ini nggak pilot guys. Ini mission complete coy. Una
tambah 3 zombinya. Oh, menurut gua sih, guys. Menurut gua ya, adik-adik ya. Kalian impact semua daerah untuk nambah zombinya itu lebih banyak, guys. Menurut gua kayak gitu, coy. Ini zombie hazmat bisa dijadiin zombie kagak sih? Oke. Tadi disuruh ngekill berapa, guys? Berapa orang, guys? Ih, banyak banget polisinya, cuy. Wah, pilot sih. Oh, sukses, guys, sukses. Banyak banget polisinya, guys. Gak ngotak. Oke, Mayan ward paniknya nambahin, guys. Kalian bisa upgrade damage resistance, attack, infeksi chance, bisa mutasi chance, bisa upgrade semua ya, guys ya. Ini upgrade aja, guys. Ini bakal membantu banget untuk memperkuat zombie kalian ya, adik-adik ya. Bakal membantu banget, adik-adik. Oke, yang merah-merah itu sudah terdampak oleh kita ya. Map yang sudah merah-merah itu ibaratkan zona merah ya, adik-adik ya. Zona rawan terhadap zombie ya, coy. Jadi seperti itu, adik-adik. Ini coba kamuflase. Lumayan tuh. Ternyata zombie biasa cuma bisa dibawa 3. Kita coba pakai crafting zombie gembul ini ya, adik-adik ya. Wah, zombie gembul ini ternyata mahal, guys. Nge-craftingnya harus pakai zombie itu. Yang lain cuma zombie biasa. Oke. Satu kali lagi, adik-adik, satu kali lagi. Ini map ini belum terserang oleh kita, guys. Langsung aja, bro, kita impact. Oke, ini masih mudah sih. Nyerang 5 human itu mudah ya, adik-adik ya. Trot. Yuk, ratain yuk. Masa nggak bisa rata sih? Dari tadi nggak bisa rata, cuy. Gila, rata, bro. Rata, adik-adik. Per 17, coy. Mati semua itu orang, bro. Perfect, ini perfect. Resleting si ibu-ibu ini, guys. Oke, guys, jadi seperti ini game Infectinator. Saya cinta sekali kepada wartawan ini, dan thanks for watching and see you again di pertemuan gua di pertemuan kita selanjutnya di game-game yang lain. Ini waifu gua ya, adik-adik. Bye bye, guys.